genggamannya Allah. Andai kan dicontohkan si cawan ini yang berisi air kopi, andai kan kita dimasukkan suatu yang bersih, air yang bersih ataupun air susu yang berwarna putih dicampurkan dalam itu, kopi ini bisa gak jadi putih? Hati kita ini yang sudah terkotori dengan sesuatu yang kotor, yang budak seperti kopi, yang hitam seperti kopi. Kalau ini kopinya ini segini ini yang hitamnya ini ya, contohnya ini seperti yang kopinya itu tadi itu sebatas gitu itu, kita kalau kita itu sebatas hanya sebegini ini masih tampak kelihatan hitamnya, tapi tidak sehitam yang tadi. Akan tetapi kalau ini zikir wiridnya ini selalu istiqomah, satu bak mandi ini digusurkan semuanya ke sini ini, pasti yang tumpah ini adalah kotoran ini menjadikan lebih suci lagi, lebih suci lagi, karena satu beberapa air sumur nanti ini bisa dimasukkan di sini ini menjadikan bersih putih. Mana sehingga menghilangkan air kopi tadi itu. Bagaimana caranya untuk menghilangkan kenajisan yang dalam hati ini? Kita harus menyirami terus dengan, yaitu menyibukkan lidah ini dengan zikrullah, selalu mengingat kepada Allah. Andaikan aku berkehendak menjadikan hamba aku baik, maka aku akan hantar hamba ini kepada ahli zikir. Kayak perjalanan ini macam mana, Gus? Jadi Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kecuali kaum yang merubah sendiri. Itu syariat itu ibaratnya kita ini masih mempunyai serabut. Serabutan ke sini, masih pikiran macam-macam ini, tapi tetap sholat. Terus itu disebut syariat. Manakala ada orang yang masih syariat, pikirannya masih serabutan. Mana bisa tahu ini adalah di dalamnya lagi ini adalah ada namanya santannya ini. Karena dia terbatasi dengan namanya batok kelapa itu. Makanya seseorang itu kalau masih syariat, ditanya pada orang-orang yang ahli hakikat, atau kenapa ilmu sufi atau ilmu tasawuf tidak bisa berkembang, karena terbatasi dengan serabut, terbatasi dengan orang-orang yang masih syariat, yang mengakui diri ini dengan dalil-dalilnya dia sendiri, padahal dalilnya ini tidak dielak atau tidak dioncei lagi, tidak dikupas lagi.